paras air Sungai Golok di Ratau Panjang naik secara mendadak pada Sabtu menyaksikan penduduk mula berkemas dan siap sedia untuk berpindah bila-bila masa bermula sekarang. Tinjauan Sina Harian mendapati paras air Sungai Golok sudah melepasi amaran dan berada pada tahap bahaya, iaitu 10.20 meter berbanding norma 5 meter setakat jam 4.15 petang. Pada masa sama, beberapa kawasan seperti Kampung Kedai Lama, Kampung Dangar dan sekitar mula menerima limpahan air Sungai Golok. Seorang penduduk Kampung Dangar, Syed Ahmad Helmi Syed Ibrahim berkata, paras air Sungai Golok mula meningkat sejak pagi tadi. Dia menjangkakan jika tren air Sungai Golok terus naik dan hujan lebat, berkemungkinan besar penduduk akan berpindah pada petang ini. Menurut dia, segala persiapan untuk menghadapi banjir sudah dilakukan lebih awal bagi mengelakkan berdepan situasi kelam kabut. Kebiasaan dia dan keluarga akan berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Seri Ratau Panjang 2. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ratau Panjang, Penolong Penguasa Bomba Sapawi Setapa berkata, berdasarkan situasi terkini, pihaknya menjangkakan penduduk di kawasan rendah akan mulai berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara bermula malam ini. Jangkaan ini dibuat berpandukan kepada keadaan cuaca terkini serta peningkatan paras air Sungai Golok di Ratau Panjang yang sudah berada pada tahap bahaya. Sehubungan dengan itu, beliau menasihatkan penduduk di kawasan rendah supaya membuat persiapan awal dan bersiap sedia untuk berpindah jika keadaan bertambah buruk. Hari ni keadaannya pagi tadi kita nampak selur, tapi lepas ni, lepas pada pukul 1 lebih ni, pukul 2 saat ni lah kakak turun saat ni, air pun nampak penuh dah tangga kakak tu. Nak naik tangga 1, takut balik ni tangga 1, tahu dah ni. Sikit lagi nak turun tangga 1. Kira cepat lah sikit air. Ya, kata-kata gini agak bila kena pindah? Kalau nak kira gini, tak lama petai-petai karir dah. Kalau rasa petai-petai karir ni boleh dah nak pindah yang pun. Kalau hok mana hok alik bawah tu kena pindah dah. Tak boleh nak tangguh dah, sebab bawah tu kalau dia air penuh sini, air melepoh kat tembok ni, dia pergi ke bawah dah. Ya, air kau naik ya. Sebab ya tadi daripada Bukit Bungo pukul ni dah. Ya banyak dah. Orang kata Bukit Bungo telefon hari kaya kata banyak dah. Ya siapa pukul 1 saat ni, air litah yang dia dah. Mungkin ni dalam pukul 8 malam ni, akan banyak lah.